Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No. Hari ni Kak No buat dessert yang simple dan senang. Kakak boleh cuba dengan bahan seadanya, tapi agak rumit. Sebabnya layer by layer kan, kita kena terpaksa tunggu, makan masa jugalah. Tapi hasil dia nampak. Nampak ni? Ini ialah puding, agak-agak puding Milo Oreo. Kan? Nampak cantik kan? Nampak ni. Memang sedap dan mudah dan senang. Kak Noi kunci tip juga agak-agak kita ni. Nampak ni? Ni Oreo ya. Dan di tengah ni juga Oreo yang telah dicampur dengan susu. Okey. Kawan-kawan boleh cubalah. Senang dan mudah. Mesti anak-anak suka. Apalagi setelah disimpan di peti sejuk. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan. Ini ialah bahan-bahan untuk kita buat puding agar-agar Milo Oreo. Kita ada satu bungkus Oreo. Dia punya krim tu Kak Noh buang sebab Kak Noh tak suka sangat dia punya krim. Ni Kak Noh ambil dia punya biskut je dalam satu bungkus. Kita ada gula. Dalam satu cawan gula ya. Susu. Nanti susu ni tengok pada kadar yang kita perlukan. Kita ada plastik agak-agak sebab untuk sukatan air. Kita ada Milo. Nanti kita gunakan berapa banyak ya. Satu ketul gula batu. Margarin lebih kurang setengah. Lebih kurang dalam 5 sudu. Dah nak cairkan. Dan kita ada 2 bungkus agak-agak yang telah Kak Noh bersihkan ya. Okey, kita nak buat dia punya agak-agak dulu. Kita rebus agak-agak kita. Okey, kita rebus agak-agak kita dulu ya. Selalu Kak Noh tunjuk dekat video Kak Noh. Kalau Kak Noh buat agak-agak, Kak Noh guna plastik ya. Kak Noh guna plastik. Jadi, Kak Noh akan gunakan 1,5 cawan ya. 1,5 cawan. 1 plastik setengah ya. Sebab Kak Noh akan guna ukuran plastik ya. Ni 1 plastik. Okey, kita bismillahirrahmanirrahim. Kak Noh guna periuk yang macam ni sebab besar sikit. Sebab Kak Noh buat banyak lah. Okey. Lepas tu, Kak Noh akan letak setengah ni. Setengah plastik ni. Setengah ni. Sebab kita ada cecair lain kan. Okey. Kita tambah air lagi setengah ya. Okey, ni nampak setengah daripada ni. Ni setengah ya. Sebab kita ada susu tau. Jadi, kita ukuran macam tu. Kalau tak ada cecair lain, boleh penuhkan ya. Maknanya dua bungkus agak-agak. Maknanya 2 plastik airnya juga ya. Okey, kita letak kita punya agak-agak kita. Bismillah. Kita masak sehingga ya. Hancur ya. Okey. Kita masak sampai dia cair lah agak-agak kita. Sementara tu kita nak blender kita punya Oreo. Okey, ni kita blender Oreo kita ya. Sehalus yang boleh. Ni satu kali je kot dah siap ni. Okey, kita blender dulu sehingga halus ya. Okey kawan-kawan, ni kita dah haluskan Oreo kita. Nanti kita masukkan dalam mangkuk ni. Okey, kita masukkan dalam mangkuk ni. Tapi kita guna separuh je ya. Separuh lagi Kak Noh nak dalam 3 sudu atau 2 sudu. Untuk Kak Noh nak buat layer yang tengah ya. Sebab yang ini 3 layer. Okey, kita ada lagi yang tak berketul ni. Kita letak kat sini. Yang tak beranu tu kita ni ya. Okey. Kita letak minyak pula, margarin kita ya. Kita kacau pada kisaran Oreo ni supaya dia rasa moist ya. Ni terserah pada kawan-kawan lah. Kita nak moistkan sikit. Jangan banyak juga. Sekadar nak moistkan kita punya basahkan Oreo kita ni kan. Sebab kita nak lapik di bawah ya.
kita mampatkan dekat kita punya ni. Ya. Okey, bila dah basah macam ni, dia bila basah kan dia mampat kan? Ada yang betul lah kawan-kawan. Ha, kita anu sikit. Okey. Kita dah macam ni, kita masukkan dalam kita punya acuan. Acuan tu serah pada kawan lah. Kak Noor ada yang ni je. Ini sebab tak banyak, jadi kita ratakan lah. Dengan nipis sikit pun tak apa. Okey, kita ratakan dulu ya. Okey kawan-kawan, ni kita dah siap layer kan. Kalau kawan-kawan nak dia punya hitap yang layer Oreo ni tebal, lebih banyakkan biskutnya. Kak Noor punya sini nipis je. Sebab Kak Noor nak nanti yang nampak bahagian atas kan. Okey. Ni kita dah siap, kita tunggu agak-agak kita masak pula lah. Okey kawan-kawan, ni dah masak. Kita masukkan gula kita ya. Gula kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Noor guna gula perang ya. Okay, nanti kita akan bagi-bagikan sebab kita ada dua layer lagi ya. Okey, kita masukkan gula batu kita. Gula batu ni akan mencantikkan kita punya agak-agak lah. Sebab nanti kita punya agak-agak tu tak adalah cair kan. Sebab kita bukan guna jelly ya, kita guna agak-agak. Jadi kena letak juga gula batu ya. Sebab gula batu ni nanti akan menstabilkan kita punya agak-agak tu nampak cantik lah. Dia tak berair ya. Okey, kita tunggu sampai gula batu kita cair dulu. Baru kita letak susu. Dan nanti kita boleh angkat ya. Kita tunggu ya. Okey, gula kita dah cair. Kita masukkan susu kita ya. Api kecil ya, jangan api besar. Kita masukkan susu kita satu tin ya. Maknanya kita punya apa cecair ni genap dua plastik lah. Sebab tadi kita letak air setengah saja kan. Nah, tambah lagi satu tin ni. Maknanya genap satu plastik lagi. Jadi kita punya adunan keseluruhan air bancuan air kita punya air ni genap dua plastik agak-agak ya. Okey, kita kacau. Dan kita dah boleh asingkan kita punya agak-agak kita ni ya. Ke mangkuk-mangkuk supaya kita dapatkan buat layer dia ya. Okey, ni Kak Noor masukkan dalam mangkuk kita ni untuk layer yang dengan Oreo ya. Okey. Ini nanti tengah dia hitam lah. Kita untuk secukupnya bahagian tengah ya. Kita nak dia tebal sama. Nanti takut atas tu tebal sangat, yang kecilnya tak tebal. Jadi kita nanti ambil satu mangkuk ni untuk bahagian tengah ya. Maknanya nanti yang atas tu pun satu mangkuk juga supaya sama besarnya ya. Okey, ni kita biarkan saja apa Oreo kita tu terapung macam tu. Jangan risau sebab ini panas kan. Jadi kita masukkan pada kita punya yang bahagian lapis bawah tadi ya. Ni terserah pada kawan-kawan. Kawan-kawan nak letakkan dalam peti sejuk dulu pun boleh. Tapi yang ni Kak Noor terus sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tapi kita kena sejukkan dulu ya. Agar-agar yang baki tu kawan-kawan kena sentiasa panaskan. Takut nanti dia terkeras, susah pula kita. Okay. Kita masukkan begini. Okey, ni dah cukup ya sebab kita dah setengah. Nanti kita nak ada hijau lagi kan. Takut nanti terlebih pula. Hijau, mana datang hijau pula dah. Yang milonya. Okey, kita sejukkan dekat luar dulu. Dah sejuk sekejap baru kita masukkan peti sejuk untuk sejukkan bahagian yang ini ya. Okey kawan-kawan, ni dah keras tapi belum, jangan keras betul-betul ya. Nanti dia tak melekat. Kita nak yang masih lembik macam ni. Tapi kita boleh letak ya. Kalau misalnya dah keras betul-betul baru kita tuang lapisan yang atas ni, takutnya dia jadi tak cantik ya. Nanti dia tak melekat. Okey. Kak Noor ambil yang
bahagian untuk atas ni kita ambil satu mangkuk juga. Harap-harap dia penuh lah. Ya. Yeah. Baki tu jangan risau, letak Milo letak dekat cawan apa cuan nasi ni. Tak rugi tak, kalau ada lebih tak apa. Okey. Kita ni Kak Noh ambil penuh ya. Dan Kak Noh ambil Milo kita sepekat yang kawan-kawan suka ya. Okey, kita masukkan Milo kita. Bancuh dekat periuk pun boleh tapi tak perlu sebab ini masih panas. Kak Noh biarkan dia panas ya. Sepekat yang kawan-kawan nak. Kak Noh letak dalam 3 sudu lah. Ini sudu ke 4 sudu tadi. Okey, kita bancuh. Kak Noh nak yang bahagian atas ni dia sedikit gelap lah. Sebab Milo kita kan. Macam Kak Noh pesan, kalau nak dia lapisan dia tu jadi, jangan tunggu yang lapisan pertama tu apalah, keras ya. Masih ada lembik-lembik sikit dah boleh letak. Ni. Dah nampak cantik kan? Kak Noh letak satu sudu lagi lah. Lebih jadi ada 4 sudu. Biar dia gelap sikit. Dia ada beza sikit lah. Agak leceh tapi sedap kan kawan. Kita buat apa? Makan sejuk-sejuk kan. Letak kat peti sejuk dulu. Kalau kita nak letak peti sejuk, dah tunggu suam baru letak peti sejuk ya. Jangan panas-panas letak peti sejuk. Kesian peti ais kita. Okey, ni dah campur-campur. Kita guna sendok ya untuk masukkan dalam kita punya ni agak-agak kita ni. Ni tengok masih lembik ya. Ha ni. Masih lembik. Jadi kita masukkan yang panas ni nanti dia akan melekat ya. Kita biarkan dia. Nanti dia akan panas itu nanti akan menyebabkan dia bertampung lah. Dia tak adalah terpisah bila kita potong ya. Okey. Kita masukkan penuh-penuh ya. Yang baki tu masukkan Milo letak dalam acuan lain. Milo ni kalau bagi ke anak-anak licin kan kawan. Okey, ni dah siap. Macam Kak Noh takap, sejukkan dekat luar dulu. Dah suam baru masuk dalam peti sejuk ya. Kita tunggu sampai dia jadi keras. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ni dah siap agak-agak kita. Ni nampak licin kan? Tadi Kak Noh masa yang berbuih tu kawan-kawan ambil sudu, buang buihnya agar kita punya agak-agak puding ni cantik ya. Tak ada gelembung buih lah ni. Kita senang buka. Alhamdulillah cantik. Ada nampak layer by layer tu. Yang ini adalah tari baki lebih dari Kak Noh letak dekat acuan lain. Yang tu Milo sajalah. Yang ini, ni nampak ni layer dia. Ada layer hitam kat bawah, ada layer putih hitam kat tengah-tengah dan ada layer coklat di atas sebab Milo. Jadi kawan-kawan boleh cubalah. Kalau misalnya kawan-kawan nak layer tu yang bahagian hitam tu banyak, kena tambah Oreo-nya ya. Okey, ni Kak Noh potong. Kak Noh nak potong macam kek lah. Kalau nak potong 4 segi pun boleh. Kalau terserah pada kawan-kawan. Kalau potong dari tepi. Tapi Kak Noh nak potong macam kita potong kek ya. Supaya nampak cantik bahagian tengah kita nak tengok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan boleh tengok lah hasilnya. Memang lembut. Agak-agak kalau kita letak gula batu, InsyaAllah agak-agak kita tu tak cair dan dia cantik ya. Dia kekal walaupun dah simpan dekat luar lama, dia insyaAllah dia takkan berair. Sebab kita letak agak-agak, bukan pakai jelly. Kalau pakai jelly tak perlu ya. Kalau pakai agak-agak kita kena letak gula batu ni. Kawan-kawan tengok hasil kita nampak. Nampak cantik kan, dia layer by layer gitu kan. Okay. Kak Noh potong lagi satu untuk kita hias lah. Minta maaf lah ya, Kak Noh menghias makanan ni sebenarnya tak pandai sangat. Terus terang cakap Kak Noh hanya pandai sedikit tentang memasak. Tapi bab hiasan makanan ni memang Kak Noh out sikit. Kak Noh hanya boleh buat hiasan tu sekadar Kak Noh sebagai ibu dapur lah. Tak adalah cantik sangat. Pada Kak Noh cantik tu mungkin kawan-kawan biasa-biasa je kan. Tapi bagi Kak Noh itulah cantiknya Kak Noh. Macam tu lah cara Kak Noh menghias lah, mana yang boleh kan kawan. Kawan-kawan boleh cuba puding yang senang dan mudah. Nampak kita layer dalam ni. Minta maaf ada sedikit serabut kat situ. Okey, inilah dia kawan-kawan. Puding
Milo Oreo kita dah siap. Puding agak-agak Oreo Milo kita dah siap. Kawan-kawan boleh cuba. Senang dan mudah. Dan sangat sedap lah. Apalagi kalau setelah kita simpan di peti sejuk ya. Cukup menyelerakan ketika kita sambil santai kan. Ada bahan-bahan yang senang kita boleh buat. Ini saja. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kamu mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.